Mengejutkan, reaksi Agus Salim atas munculnya kabar bahwa ia akan dilaporkan ke polisi oleh Novianti Pratiwi terkait kisru donasi 1,5 miliar rupiah. Kabarnya, rencana laporan polisi dari Novi untuk Agus sebagai balasan Novi atas dua laporan polisi yang dilayangkan Agus atas dirinya, yaitu dugaan pencemaran nama baik dan dugaan pemerasan dengan menggunakan ancaman kekerasan. Tanggapan Agus terhadap kabar tersebut disampaikannya kepada awak media saat ditemui di rumahnya kemarin bersamaan dengan aksi tim kuasa hukumnya, yaitu Farah Tabas dan Krisnamurti memberikan sumbangan puluhan juta kepada Agus untuk biaya operasi mata Agus di luar negeri. Lantas, benarkah kuasa hukum Agus geram ketika mendengar kabar jika Novi akan melaporkan Agus ke pihak kepolisian? Seperti apa pula reaksi orang tua Agus, Abah Salim, ketika mendengar kabar tersebut? Seperti apakah tangis Agus ketika menerima donasi dari tim kuasa hukumnya? Apa yang membuat Agus menangis dan juga memeluk istrinya di tengah kisru donasi pada saat ini dan perjuangannya untuk bisa melihat lagi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Kisru donasi Agus Salim 1,5 miliar rupiah hingga saat ini masih bergulir panas. Bahkan, kisru donasi tersebut pun kian melebar. Tak hanya menimbulkan kisru baru, tapi muncul kabar bahwa Novi akan membuat laporan polisi atas Agus Salim. Kabar tersebut bergulir di tengah proses hukum atas dua laporan Agus di Polda Metro Jaya terhadap Novi yang kini tengah diproses. Laporan polisi pertama terkait dugaan pencemaran nama baik dan kedua dugaan pemerasan dengan ancaman. Mengetahui kabar tersebut membuat Agus yang ditemui awak media di rumahnya kemarin bereaksi. Ia pun hanya bisa pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hak media, biarin. Agus bilang, Agus pasrahkan semua sama Allah, biarin. Ya, dia juga punya hak kan, ya biarin, gak apa-apa. Ya sudahlah, kita serahkan aja sama Allah, aku mau udah pasrah aja hidup ini. Hebohnya kabar bahwa Agus akan dipolisikan Novi rupanya tidak membuat Agus takut. Pasalnya, selain membuat laporan polisi adalah hak setiap warga negara, dan Agus juga merasa jika dirinya ataupun pihaknya merasa tidak bersalah. Menurut Agus, ia pun telah memenuhi permintaan Novi untuk mentransfer uang donasi ke rekening yayasan milik Novi. Agus pun mengaku tidak ada dendam sedikit pun dengan Novi. Sekalipun Agus sudah membuat laporan polisi terhadap Novi melalui kuasa hukumnya Farah Tabas, hal itu pun semata-mata untuk memperjuangkan haknya. Gak pernah takut Agus, biarin. Agus kan gak ngerasa berbuat yang macam-macam juga, ya biarin dia punya hak kok. Tapi mesti menyimpan dendam atau marah dengan Novi sih? Ya enggak sih. Untuk apa kita dendam menyimpan amarah? Ya kan Agus bilang, Agus tuh enggak punya, bukan orang yang pedendam sih. Udah itu aja sih. Farah Tabas dan Krisnamurti selaku kuasa hukum Agus ketika mendengar kabar bahwa klien mereka akan dilaporkan ke polisi oleh pihak Novi tampak begitu emosional. Karena menurut Farah Tabas, kondisi Agus pada saat ini pun sedang tertimpa musibah. Karena itu, Farah Tabas pun tetap berkeyakinan bahwa Novi lah yang membuat kisru sehingga Agus dibuli oleh netizen. Dan seolah-olah Agus tidak amanah dengan uang donasi yang berasal dari masyarakat. Farah Tabas pun juga menuding Novi telah melakukan pembunuhan karakter terhadap Agus. Tak hanya itu, Krisnamurti pun juga merasa heran dengan kabar Novi akan melaporkan Agus ke polisi karena uang donasi kini sudah berada di rekening yayasan milik Novi.
Ini Agus mau dilaporin, jelasin dong. Apanya? Siapa bilang? Informasi Agus dilaporin, ya saya tantang, laporin apa? Agus ini nggak bisa dilaporin polisi. Dia dalam musibah ya. Jangan ngarang-ngarang lagi. Buat pengacara-pengacara yang bergabung, saya yakin pengacara-pengacara itu mengerti. Hanya dapat masukan seolah-olah Parat Abbas dan Krisna melaporkan Novi yang membantu. Jadi orang marah sama saya. Intinya, dia yang bikin kisruh, dia yang membuat drama ini, yang mempublikasikan ke media sosial. Seolah-olah Agus ini tidak aman, tidak jujur, itu yang kita laporkan, ya. Di mana pemberasannya? Karena menakut-nakutin, itu hak Agus, haknya Agus. Mau ada masyarakat melaporkan, tidak melaporkan, itu nggak ada peduli saya. Yang penting, saya tidak cabut laporan, laporan terus, dan tidak ada kaitan saya dengan laporan-laporan yang lainnya. Gitu. Saya cuma mau tambahin sedikit, saya yang lapor. Artinya bahwa perihal ada yang mau melaporkan Agus dari pihak sana lawyer dan sebagainya, ya kan ini ingat, ya kan pakai nurani sedikit lah, ya kan ini orang buta, apa-apa salahnya, pasalnya apa juga saya nggak ngerti, apa yang mau dilaporkan, ini, ya kan baru rencana, kan apalagi baru rencana, ya kan apa yang mau dilaporkan, orang udah jatuh, ya kan ketiba tangga, janganlah kita menari-menari di atas tangganya, nggak bagus lah itu, ya kan ini lihat, ini orang buta, pakai nurani sedikit lah. Ini satu pesan ya, buat pengacara-pengacara yang bergabung membela Novi yang saya tantang lalu, gabung sana. Kamu lawan orang buta nih ya. Kalau kita gerak nyata, ya silakan berkumpul mulai dari yang muda sampai yang tua, kumpul aja ya. Nanti jelaskan dan tunjukkan bahwa kalian itu tidak punya empati sama orang buta. Tak hanya kuasa hukum Agus saja yang tampak geram ketika mendengar kabar tersebut. Ayah dan istri Agus Salim juga. Bahkan, ayah Agus merasa bingung dan heran dengan kabar Novi yang akan melaporkan Agus ke polisi. Pasalnya, uang donasi dari masyarakat pun sudah tidak ada lagi di pihak Agus, melainkan sudah ditransfer ke rekening yayasan milik Novi. Bahkan sampai saat ini, hujatan terhadap pihak Agus terkait donasi tidak sesuai dengan kenyataan. Orang tua Agus pun juga menduga bahwa terjadi penggiringan opini yang seolah-olah Aguslah yang bersalah dalam kisru tersebut. Kalau saya dengar masalah uang donasi ini cukup kiru di luar, tidak sesuai dengan kenyataan dengan yang keluar. Nah, harapan saya kebakangan ini janganlah lagi menghujat-menghujat itu, karena itu adalah dosa. Apalagi kita seorang Islam. Jadi perbuatan yang menghujat itu artinya macam mana itu, kalau menurut agama Islam itu kan berdosa. Yang tidak pada kenyataannya dibuat jadi nyata, artinya itu kan bohong. Jadi Allah itu sangat membenci orang yang membohong sebenarnya. Cuman karena perjalanan kita sebagai manusia ini tidak bisa kita tentukan. Ya memang begitu pendapat ya. Ya abang doakanlah bagi-bagi yang menghujat itu, semoga dia artinya kembali nanti ke jalan yang benar. Mengejutkan, respon Agus Salim saat dikabarkan hendak dilaporkan ke polisi oleh Novi. Lantas seperti apa aksi peduli Farhad Abbas dan Krisnamurti yang memberikan uang puluhan juta kepada Agus untuk membiayai operasi mata Agus di luar negeri? Selamat untuk Intense Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best! Perhatian yang begitu besar ditunjukkan oleh tim kuasa hukum Agus Salim. Tak hanya memperjuangkan hak Agus saja, Farhad Abbas dan Krisnamurti juga peduli dengan kondisi kesehatan mata Agus yang kini tidak bisa melihat lagi. Sebagai bentuk perhatian mereka terhadap kondisi mata Agus, kemarin Krisnamurti dan Farhad Abbas memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai kepada Agus sebesar 50 juta rupiah. Uang tersebut untuk membiayai operasi mata Agus di luar negeri dalam waktu dekat ini yang tentu saja membutuhkan biaya besar. Hal itu pun tampaknya akan dijalani Agus di tengah ketidakjelasan sikap Novi terkait uang donasi yang sebelumnya ia katakan akan digunakan untuk pengobatan mata Agus. Hari ini saya akan sumbang untuk biaya operasinya Agus, dan seperti yang saya bilang bahwa yang namanya penyakitnya Agus ini
kejar-kejaran dengan waktu. Itu aja maksud saya. Ya, itu dulu. Agus operasi di cover semua. Iya, iya, iya. Iya. Boleh dibisikin sekitar berapa kisarannya? Ya nanti aja dulu di dalam lah. Ya, kan mungkin tambahan Bang Paras. Saya bersama Dona. Dona, ini Dona. Donatur. Donatur kita ya. Jangan. Jadi anjing menggonggong kapila berlalu. Nopi nyimpan nahan uangnya Agus. Kita tetap operasi. Tetap operasi. Habis kita dengar kan cuman podcast sana, podcast iya. Sini, podcast sini aja, iya. Bawa uang masih ada. Mempermalukan aja kerjanya dia. Iya, okay. Kan, iya. Ada ada dua, kalau tidak Kartika, ya? Jakarta Eye Center, Kartika. Kartika, ya kan. Tergantung dokternya. Pak Farah, Gus. Sehat, gimana, sehat ya? Gus, mana Bu Wawa? Gus, mana Tawas? Bang, kamera Pak, ya Pak. Bu Wawa, mana Bu Wawa? Kita berdiri aja tuh kita. Iya, Bu Wawa, mana Bu Wawa? Kemarin itu dari tim kuasa hukum kami sempat mengirimkan chat pesan melalui WhatsApp kepada kuasa hukumnya Mbak Novi. Ya kita bilang selamat pagi rekan pengacara Bapak Giri. Surat saudara sudah kami terima. Berdasarkan informasi dari Agus bahwa saudara menyuruh Ibu Novi untuk mentransfer dana donasi dari rekening Agus ke rekening Ibu Novi. Nah, terus kami menginginkan adanya penjelasan terkait dengan transparansi terhadap dana yang diterima oleh Agus. Kemudian yang ditransfer ke Mbak Novi. Nah, terus kami meminta untuk diagendakan untuk bertemu dengan pihak kami. Tapi dari pengacaranya Mbak Novi nggak menjawab WhatsApp-nya, tapi sudah dibaca. Dibaca. Iya. Kalau uangnya Agus yang ditransfer itu kan. Iya. Kiri dikit, Bang. Kiri dikit, Bang. Ini, Bang. Nah, iya. Dengan cara-cara apa kalian? Jangan hanya mau tampil aja memberi statement yang kayak mengatakan bahwa Agus ditolak BPJS, tidak di cover BPJS, kemudian merengek-merengek, mengemis, meminta pertolongan. Tidak ada seperti itu. Nah, contoh kami, Agus walaupun dana disimpan, tetap aja operasi dilanjutkan. Ya Kris? Ya, operasi tetap. Dan hari ini kita buktikan uang diserahkan untuk besok langsung ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit. Segala kekurangannya ditanggung semua sama pihak kita. Ya. Betul, Kris? Ya. Ya, betul. Ini janji ya kita semua ya. Terima kasih. Terus salaman sama Kris. Ya, Kris ya. Silakan penyerahan uangnya. Sekedar DP aja nih. Ini sekedar DP. Formalitas kita serahkan kepada Agus. Agus. Ya. 50 juta agar Agus terima ya, Gus ya. Semoga ya. Terima kasih banyak. Ini Agus terima. Agar tahan dulu ya, tahan ya. Kan besok Agus ke rumah sakit, masukin DP-nya, kan nanti, kan semua kekurangannya, kan kasih lihat bonnya, saya selesaikan. Ya Gus ya, kan Insya Allah, mudah-mudahan ya. Tadi Agus kan dapat donasi dari Bang. Saya ya. Melihat dia trauma nggak sih, karena kan dia sempat bilang cuma mau terima. Nah dia kemarin itu dia makanya saya bilang dia terpukul sekali kemarin ketika BPJS mengatakan dalam Pepres, kan ada aturan yang, ya kan tidak di cover Pepres 59 itu tidak di cover, maka ya kan Agus down di sini. Ah, saya lihat mentalitasnya. Karena setiap hari saya monitor dengan Wawa, ya kan Gus gimana keadaan Agus. Dia shock loh, dia drop banget dari melihat tiba-tiba gelap matanya terkunci, tidak bisa lihat apa-apa dia drop. Saya bilang Gus tenang, saya akan carikan jalan keluar. Saya kan akan biayai Agus secara pribadi. Mendapat donasi dari Krisnamurti dan Farah Tabas serta tim mereka, Agus pun merasa terharu dengan perhatian yang begitu tulus dari Farah Tabas dan Krisnamurti untuk kesembuhan matanya. Menurut Agus, tim pengacaranya tidak hanya peduli soal masalah hukum saja, tapi juga peduli dengan kondisi matanya. Agus pun mengungkapkan jika uang tersebut akan ia pergunakan sepenuhnya untuk biaya operasi mata di luar negeri yang jumlahnya maksimal 100 juta rupiah. Terima kasih buat Bapak Krisna. Sama-sama Agus. Agus nggak bisa balas apa-apa. Semoga Allah yang membalas kebaikan Bapak Krisna. Amin. Ini bukan Agus, bukan jual kesedihan. Ini rasa syukur Agus kepada Allah. Kita bersaudara Agus, kita bersaudara Agus. Ya. Agus bagian dari keluarga kita. Agus jangan bersedih ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya, tolong dipegang. Ya, ya. Tolong dipegang. Ya. Pokoknya Gus, ya. Kamu mau pakai bepas Gus, enggak ada lagi ya, dilapor-lapor, diawasi. Ya, kita Gus, percaya kok semua. Ya. Paling mahal 100 juta. Paling mahal 100 juta. Untuk kelopaknya. Ya, untuk kelopaknya. Tapi kalau ada cara itu kita bawa ke Singapura, Kris. Iya. Betul. Ya. Rencana kapan langsung Singapura? Ya nanti satu-satu tahapannya satu-satu biar selesai dulu operasi di sini. Berarti rencana operasi di SDM atau dia tergantung dokternya. Akan tergantung dokternya. Miss Dona, Mr. Dona, Dona itu donatur kita, Krisnamurti.
saya bilang selama ini dia kalau ketemu Agus di kafe-kafe gitu jaga Agus, walaupun di sini di rumah yang sederhana ini dia senang. Akhirnya Krisna datang, lu senang, lu kondisi gua udah 4 kali kesini Krisna. Oh iya, baru sekali nih. Ini baru sekali. Gimana Pak melihat Agus? Ya ngeliat kondisi Agus, kan saya lebih senang. Artinya bahwa kondisi Agus saat ini lebih tenang. Ya kan sudah lebih tenang, lebih stabil. Kemarin Agus tuh lagi drop banget. Makanya saya selalu setiap hari berkomunikasi ya dengan Wawa, menanyakan kondisi Agus seperti apa. Ya kan paling enggak kita memberikan spirit, tenang Gus, enggak usah khawatir. Karena kemarin waktu pas BPJS-nya ditolak, Agus tuh down banget ya Gus ya. Down banget ya kan, karena bingung memikirkan biaya. Sementara ya kan dari pihaknya Nopi kesana kemari cuman begini begini begini, wacana-wacana mulu lah ya kan, enggak ada kejelasan. Nah, sekarang saya kasih wujud Agus agar segera dioperasi biar kasih ketenangan. Agus, Pak Krisna, makasih banyak sekali lagi. Nggak bisa Agus balas apa-apa kebaikan. Kalau saya sebagai orang tua ya saya bersyukurlah kepada Allah, karena ini nggak pernah kami bayangkan lah ini kan, seseorang Arya ingin membantu orang di Jakarta untuk orang susah bagi kami. Jadi nggak ada apalah kami balas itu dengan perbuatan di luar, mungkinlah nanti kelak Tuhan aja yang membalaskan itu sama dia. Semoga dia pun panjang umur, murah rezeki, artinya segala usahanya itu berjalan dengan lancar. Ya berharap semoga nanti segera ditentuin jadwal operasinya, terus dioperasi bisa berjalan lancar ya. Semoga bisa segera sembuh Bang Agusnya. Minta doanya untuk semuanya dan untuk terima kasih untuk Bapak Krisna ya, tadi udah membantu. Dan untuk semua Bapak Farhad dan semua tim, saya ucapkan terima kasih banyak. Untuk orang-orang baik semuanya, terima kasih. Oh, di mata itu, jadi harus ditetesin, ada yang setiap 1 jam sekali, ada yang 2 jam sekali, sama ada yang 6 jam sekali. Di sisi lain, seperti apakah sikap istri Agus, Emil Nurmala, di tengah kondisi Agus saat ini yang tidak lagi seperti dulu? Benarkah ia masih akan tetap setia di sisi Agus? Selamat untuk Intense Investigasi. 3 juta subscriber. Luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik. Sementara itu, direlung kalbunya yang terdalam, rupanya Agus pun diselimuti rasa cemas yang begitu besar. Ia pun sempat berpikir dengan kondisinya yang seperti sekarang, mungkin saja sang istri pun akan meninggalkannya. Karena itu, kemarin di hadapan awak media, Agus pun meminta sang istri Elin Nurmala untuk tetap setia bersamanya di tengah kondisinya saat ini yang sangat memprihatinkan. Jawaban sang istri yang tetap setia bersama Agus dalam suka maupun duka membuat Agus pun dilanda rasa haru hingga keduanya pun saling berpelukan sebagai tanda saling cinta. Sang istri pun memeluk Agus yang sedang menangis untuk menguatkan Agus yang kondisi psikisnya sedang terpuruk. Sebelum saya kayak gini, kita ngobrol dulu, abang seperti ini ya gitu. Kadang sampai sedih gitu, kadang kita suka ketawa bareng gitu sih, gitu kalau teringat sih gitu. Kadang suka itu juga suka bercandain gitu. Kadang kalau aku kasih makan apa gitu, kan kesukaan dia, dia nangis, keinget, dia biasa gitu suka gitu. Iya, cuma malah dia kadang yang suka sedih, suka udahlah gimana gitu yang dia yang suka nyerah gitu loh. Takut ditinggal kalau misalnya. Ada sih kalau rasa kayak gitu pasti kan. Kadang mikir gini, oh bilang gitu. Nanti kalau misalnya saya ninggalin abang gimana? Gue bilang hidup abang. Kalau bilang gitu kan. Cuman ya enggak lah, enggak bakal ninggalin abang katanya gitu. Kan aku udah janji katanya dari awal sampai sekarang katanya gitu. Kan enggak bakal ninggalin abang katanya gitu. Gitu sih. Kalau kita dari dulu pun hidupnya sederhana, gak ada yang neko-neko hidup kita. Mana ada kita gila uang dari dulu mah, apa adanya kalau hidup mah.
kalau misalnya bisa dibalikan lagi ke belakang, mungkin kita milih yang di belakang daripada yang sekarang. Kenapa? Karena kita hidup sederhana itu lebih bahagia daripada hidup kayak begini gitu. Iya, capek sih. Cuma kan kalau capek kita nggak tunjukin ke abang ya. Aku bilang, abang ini aku capek, enggak. Nanti dia malah lebih capek lagi gitu. Jadi ya sebisa mungkin di depan dia ya jangan kelihatan capek atau sedih kayak gitu. Makasih udah bertahan sampai saat ini. Semoga kita maut yang memisahkan kita berdua gitu. Ya sayang ya. Jangan pernah tinggalin abang ya. Iya. Walaupun memang keadaan seperti ini. Buat Mas Agus, tetap semangat, kuat, jangan pernah nyerah. Insya Allah aku bakal temenin abang. Udah itu. Terima kasih buat semuanya abang. Terima kasih juga sayangku. Terima kasih sayangnya. Ya, juga boleh. Ya, Ma. Mama. Siap. Ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. See you.